Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar di hari ini? Hari yang cerah, luar biasa sekali kepada Batam hari ini. Cerahnya mantap ya. Saya ajak teman-teman jalan dari Batam Center ke Bengkong. Nanti kita akan lewat beberapa ruas jalan tembus ya, dari Batam Center ini ke Bengkong, teman-teman, lewat Ocarina. Nah, perjalanan saya mulai dari sini, teman-teman. Ini di simpang lampu merah Masjid Agung. Kita berhenti dulu ya, tunggu beberapa saat, kita akan lanjut perjalanan. Ini pukul 11 siang, teman-teman. Tadi habis acara ini di Pemko, kebetulan ada acara ulang tahun Karang Taruna yang ke-60 ya kalau nggak salah. Tadi juga hadir Pak Wali Kota di kegiatan acara sekaligus membuka kegiatan ya, pastinya tadi di gedung Pemko lantai 4. Oke, teman-teman, perjalanan nanti akan saya ajak untuk jalan dari Batam Center ini ke Bengkong melewati Ocarina ya. Oke, tunggu sesaat. Nah, ini dia, kita akan terus ke kanan. Jadi selamat pagi, siang atau sore untuk teman-teman yang sedang nonton video ini. Saya doakan dimanapun berada dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan, teman-teman. Ini jalan di sebelah dari Kupu Putri ya. Di depan ini adalah bundaran BP Batam. Sebelah kanan itu ada Haris Hotel Batam Center. Saya pakai handphone, teman-teman, merekam video perjalanan ini. Kamera saya kebetulan tinggalan di rumah ya. Kita akan terus di sepanjang jalan ini. Di depan sebelah kanan itu ada kantor pos. Di depan sebelah kiri juga ada Batam Center Mall ya, tapi udah tutup nih, teman-teman. Lama nggak beroperasi. Depan juga sebelah kiri itu ada Lotte Mart atau Lotte Grosir. Kemudian di depan sebelah kiri juga itu ada Harmony One Batam Center. Nah, di sini saya dulu pernah kerja, teman-teman, di Harmony One. Jadi waiter dulu saya ya, tahun 2012 kalau nggak salah, di Bambu Restoran. Oke, teman-teman, kita akan terus saja ke depan. Ini kalau ke kiri bisa juga, tapi saya akan lewat jalan tembus, teman-teman. Lewat Ocarina ya, nanti tembusnya ke Bengkong itu bisa. Oke, kita akan ke kiri, kemudian nanti di depan itu ada U-turn, nanti saya belok ke kanan di depan situ. Nah, ini ada U-turn di sini, saya mau ke kanan. Kalau terus bisa juga lewat Sungai Panas ya, tapi kita akan jalan tembus dari Batam Center ini ke Bengkong. Oke, ini kita terus saja, teman-teman ya, ke depan sana. Ini juga jalan dari atau menuju ke Ocarina bisa juga. Ini jalan baru nih, teman-teman, yang dibangun oleh BP Batam atau Pemko ya. Ya, pokoknya dua itulah ya. Jelas di era kepemimpinan Pak Rudi ini luar biasa nih pembangunan infrastrukturnya, mantap, keren. Di jalur sepeda sebelah kiri juga sudah ada. Bisa. Oke, teman-teman, kita akan terus. Jadi untuk teman-teman sedang mengingatkan, kalau berjalan hati-hati ya di perjalanan, selalu berdoa sesuai dengan ajaran masing-masing, kemudian fokus untuk berkendara.
bagus banget teman-teman, jalannya sudah di aspal semua ya. Dulu awal-awal masih ini apa namanya, tapi sekarang udah lihat nih jalan menuju ke Ocarina udah keren banget. Terus teman-teman, kalau ke kiri tadi juga bisa ya, ke Bengkong Nusantara gitu maksudnya. Bisa kan terus depan, terus pokoknya. Nah, di depan ini ada simpang teman-teman, kalau kita ke kanan itu ke Ocarina ya, itu kawasan wisata Ocarina, terus itu ke Ocarina. Kita akan ke kiri teman-teman, nanti tembusnya ke Bengkong. Nah, ke kiri kemudian kita ke kanan. Sini. Oke. Di sini masih sebagian masih belum selesai nih ya, untuk apa namanya pengecoran jalannya, pelan-pelan saja. Di depan lagi di semenisasi itu. Jadi ini jalan tembus teman-teman, kalau teman-teman dari Batam Center mau ke Bengkong lewat sini bisa nih, lebih dekat ya, lebih cepat. Oke, kita akan terus ke depan sambil jalan-jalan kita lihat suasana Kota Batam. Nah, di depan itu ada simpang teman-teman atau belokan, nanti kita ke kiri ya. Tapi di depan itu kayaknya ada orang lagi jalan. Kita coba berhenti deh. Kita lihat dulu ya. Oke, kita akan tanya-tanya sama masnya di sini. Wow, banyak dapat ikan. Banyak dapat. Mau hidup, Bang. Hah? Mau dihidupin. Oh, mau dihidupin. Mantap ya. Ikan apa? Ikan mujair bukan? Ikan sepat. Oh, sepat. Banyak ya dapat deh. Oh, itu sandal apa ikan ini? Kebetulan hari ini pas lagi jalan-jalan nih, teman-teman saya lihat masnya lagi cari ikan. Wah, jala ikan nih. Jadi di Kota Batam saya baru pertama kali ini jumpa orang jala. Ikan apa dapat? Wih, gabus ya. Gabus. Wah, keren nih. Lumayan, lumayan lah ya, bisa untuk digoreng untuk lauk. Goreng, kita untuk goreng. Oke, jadi masnya ini lagi ini nyari ikan di parit. Di parit ini ya. Oh. Jadi persis di jalan besar teman-teman ini di Beng. Ini Bengkong Mas ya namanya? Iya, betul. Di Bengkong. Jadi di sebelah sana itu ada Ocarina. Sebelah sana Ocarina, sana Batam Center sana Mas ya. Oke. Dapat ikan apa lagi nih? Oh, dimasukin ke sini. Iya. Oh. Mau dipelihara bang? Mau dipelihara juga. Oh iya. Mau dihidupin. Nanti kalau ada saya mau lah beli. Ada tuh, ada ikan lagi tuh, dapat spot. Ada bu? Eh bukan, ikan ini ikan wader apa tuh? Wader ini. Wader ya, bahasa bahasa Jawanya wader bukan ya? Wader. Besar. Mampu bunyi deh. Bisa. Mati lah dibuat gitu. Nah, hidup lagi, udah lepas isinya. Thank you.
Oh, di apa? Di apa yang dari situ? Tuh dia. Oh. Ini masa lagi masuk ke dalam dari sana tadi. Dari pojok sana. Parit kan. Sampai ke dalam sini, siapa tahu ada ikannya lewat. Oh, itu apa namanya gelombangnya, gelombangnya dong. Lagi masa mau nyoba lagi jala. Ikan wader. Lepas isinya. Nah, cepat. Hidup ya. Dari dalam. Dari dalam. Hah? Oh, di ini diputusin benangnya. Jalanan kali ini masnya lagi jalan di tepi parit. Jadi ini perumahan-perumahan elit ini dari Batam Center ya sana. Perjalanannya apa nama YouTube-nya Bang? Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni. Nanti cek aja ya. Paling enggak besok lah baru tayang. Oke. Ya, makasih ya. Ya. Oke, kita lanjut perjalanan menuju ke Bengkong. Ini sudah masuk Bengkong sih, cuman saya akan nanti terus ya sampai ke Batu Ampar teman-teman. Jadi ini jalan tembus dari Ocarina ini bisa ke Bengkong ya, jadi tinggal terus saja. Suasana kiri dan kanannya masih ini ya, hijau.
jembatan nih. Di sebelah kiri ada apa, tempat pembuangan sampah ya. Oke teman-teman, kita pokoknya terus saja di perjalanan pagi menjelang siang ya, di jam 11 lewat lah. Ini masih jalan satu arah ya, satu jalan ini dibikin dua arah gitu. Jadi hati-hati tuh teman-teman ketika berkendara. Jadi di sini ini apa nih ya, Bingkong Sade ya kalau nggak salah. Sebelah kanan ini ada tempat ini loh, tempat apa namanya, danau gitu, tempat wisata dulunya ya, tapi kayaknya sekarang udah tutup atau nggak beroperasi lagi gitu. Ini kalau sore rame teman-teman, orang jualan di sini, pasar second juga ada. Yang ke kiri tadi bisa tuh ke Bingkong Sade kalau nggak salah. Kita akan terus di sepanjang jalan ini. Ini kalau sore ramai ini di sini. Oke. Di sebelah kiri teman-teman itu ada kantor camat Bingkong ya. Kantor camat Bingkong di sini nih. Sebelah kiri. Nah, ini. Itu juga ada pasar sebelah kirinya. Nah, kanan juga sama, pasar itu biasa saya sering belanja di sini, cari ikan, cari ya kebutuhan sehari-hari lah, itu di basah ya. Ini kita sudah sampai di jembatan nih, jembatan Bingkong, Bingkong Sade kalau nggak salah. Mohon maaf nih kalau penyebutannya salah ya teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman bisa komentar di kolom bawah, mungkin sebagian dari Anda ada yang berdomisili di Bingkong atau pernah tinggal di Bingkong, saat ini sedang di luar atau berada di kampung halaman gitu ya. Ke kanan bisa juga teman-teman, itu tempat wisata juga ya. Kanan, lain kali nanti saya buat videonya ke situ. Ini Bingkong Laut. Bingkong Laut di sini nih. Sebelah kanan ini tempat-tempat makanan banyak nih, saya sering banget ya, maka sering banget ke sini sebelah kanan itu. Makan seafood atau ada acara-acara gitu. Nah kalau ke kanan teman-teman itu ke Kampung Tua Tanjung Buntung, nanti kapan-kapan saya buat videonya itu kalau ke kanan ya. Tapi kita akan terus saja di sepanjang jalan ini. Ini masih apa ya, jalannya belum dilebarkan teman-teman, mudah-mudahan lah nanti bisa dilebarin gitu ya jalannya, biar enggak macet di sini. Kadang-kadang kalau lagi sore ini macet nih, ini karena siang jadi lumayan lancar perjalanan. Oke, pokoknya kita akan terus saja sampai nanti tembus ke Jalan Batu Ampar. Kita ke kiri teman-teman. Nah ini sudah dua lajur ya jalannya, kiri dan kanan. Di Bingkong ini luas teman-teman ya, jadi kadang-kadang saya juga beberapa kali masuk ke Bingkong ini bingung juga nyebutnya, Bingkong Polisi, Bingkong Dalam, Bingkong apa namanya, banyak deh Bingkong di sini ya, Bingkong Indah, Bingkong Aljabar, Bingkong ya semuanya nih, pokoknya luas banget nih Bingkong nih, padat penduduknya. Oke kita akan terus sampai ke depan. Nah di sini ini di depan sana lagi dilebarin jalannya.
apa ya, sebelah kiri lagi proses ini apa namanya pelebaran jalan nih. Mudah-mudahan lah setelah jadi ini jadi makin bagus lagi jalan di sini. Ini apa, sebelah kiri shopping center ya kalau nggak salah. Shopping center Bengkong nih. Ke kanan bisa juga teman-teman, ke kiri bisa juga, itu tembus nanti ke Sungai Panas. Tapi kita akan terus. Sampai mentok ke jalan besar ya. Ini ada Sido Mulyo, ayam cabe hijau sebelah kiri tadi saya sering juga makan di situ. Oke, sebelah kiri ini, oh ini ya shopping center ya kalau nggak salah tadi, berarti salah dong di sana tadi. Bengkong saya, bengkong apa ya? Ya gitu deh. Alah, salah nyebutnya saya. Oke deh, kita akan terus sampai mentok. Ini di sebelah kiri ini ada rumah makan Salero Basamo. Sebelah kiri kita, nah ini Belincu. Saya sering juga makan di situ, Semen Padang. Kita lurus depan. Nah di depan itu teman-teman ada simpang ya, kalau ke kanan itu ke Bengkong Polisi. Nah ke kanan sini nih. Kita akan terus saja. Nanti ini tembusnya jalan besar di Batu Ampar, teman-teman. Ini tinggal pilih mau kemana ya kalau di jalan besarnya. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini, teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Ya, tunggu terus, channel ini akan terus berkembang dan tentunya saya akan menghadirkan beberapa tempat yang mungkin Anda kangenin begitu ya, tentang Kota Batam atau juga untuk Anda yang di luar Kota Batam bisa melihat perkembangan Kota Batam melalui channel YouTube saya. Terima kasih, kita sudah di jalan besar ya, atau jalan utamanya teman-teman ya. Saya akan ke kanan dan kita akhiri video kali ini. Terima kasih, selamat pagi, siang atau sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.